Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, jaga peliharalah dirimu dan keluargamu daripada neraka. Kerana yang akan menjadi kayu pembakar neraka itu adalah manusia dan batu-batuan. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang keras, cengih, tidak ada kasihan belas pada mereka. Mereka sentiasa menjunjung tinggi dan mematuhi titah perintah Allah Ta'ala ke atas mereka dan tidak sekali-kali menderhakainya. Sadaqallahul Azim. At-Tahrim ayat 6. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Ta'ala berkat limpah rahmah kurnianya sehingga ke malam hari yang barakah mulia ini Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan nikmat iman, Islam dan ihsan. Tiga perkara ini adalah anugerah Allah Ta'ala kepada orang yang dikehendakinya. Maknanya tak semua orang mendapatkan tiga nikmat itu. Bagi mereka yang ada nikmat itu sahaja, yang berupaya untuk menyempurnakan ibadah atau ubudiahnya kepada Allah. Sebaliknya bagi mereka yang tidak memiliki limpah kurnia Allah Ta'ala akan nikmat tersebut, maka dia tidak akan dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Dan inilah yang akan menjadi asbab esok bila kembali kepada Allah Ta'ala, akan ramai di antara manusia ini yang mengalami kejutan. Kejutan yang memusnahkan segala impian dan harapan mereka selama ini. Selama hidupnya di dunia Allah, di bumi Allah ini, dia dah buat dah kerja amal tu. Dia buat amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi malangnya, dalam dia beramal itu, dia tidak menunaikan hak bagi Allah Ta'ala itu. Artinya, dia beramal itu bukan atas dasar keimanannya kepada Allah Ta'ala, tapi dia melaksanakan satu-satu amalan itu di atas kepentingan dirinya. Oleh itu, dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala ini, tak ada campur tangan makhluk di sana. Kita ni hamba. Bila hamba tu, jangan banyak cerita. Dah perintah tu, buat je lah. Ya, tapi kita banyak sangat helah dia untuk tidak melaksanakan hak bagi Allah Ta'ala itu. Ramai di antara kita yang tidak dapat menyempurnakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Bahkan ada yang langsung meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Ini semua adalah
jadi asbab bagi dia setengah orang nanti bila kembali kepada Allah Ta'ala di saat dia berhadapan dengan sakratul maut, memang dia tak mampu nak mengecap kalimah la ilaha illallah. Lidahnya akan jam. Sebab tak ada kekuatan. Kekuatan yang menjadikan seseorang itu dapat melapaskan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu iman, Islam dan ihsan tu. Sebab yang tiga ni hak bagi Allah Ta'ala yang Allah amanahkan kepada hambanya. Jadi siapa yang beriman, dia akan buat. Siapa yang tak ada iman, dia tidak akan buat. Siapa yang beriman, dia akan patuh kepada ketetapan Allah Ta'ala. Siapa yang tidak beriman, dia tidak akan patuh pada Allah Ta'ala. Siapa yang beriman, dia akan tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dia tidak akan lakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Oleh itu, kita dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita menjalani kehidupan di bumi Allah Ta'ala yang sekali ini. Kita nak pastikan setiap apa yang kita buat, setiap amal yang kita lakukan, setiap aktiviti hidup kita itu jangan lari daripada jalan yang dikatakan siratul mustaqim. Kita duk minta selalu dalam solat, dalam suratul Fatihah, ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kat kami siratul mustaqim tu. Soalannya, dah jumpa ke belum siratul mustaqim tu? Kan tu masalah dia. Jumpa tak? Minta-minta lama dah. Tapi kita jumpa tak yang kata siratul mustaqim? Macam mana rupa dia? Kan? Ya, akhirnya kita duk minta panjang. Tu dia. Kan? Tapi kita tak jelas lagi. Kedudukan kita hari ini tak jelas lagi. Adakah kita sudah berada pada siratul mustaqim atau kita tak ada lagi? Kita duduk melilau lagi atas bumi Allah dan atas dunia ni. Kita melilau. Buat benda yang kita pun tak tahu. Dan sebab tu kita nak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dalam kita menjalankan apapun aktiviti hidup kita, jangan kita lari daripada kalimah. Iaitu kalimah syahadatain itu. Sebab kalimah tu ada tuntutan dia. Maka Nabi sebutkan dalam satu hadis menyatakan bahawa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya atau siapa yang kalam terakhir yang terbit daripada mulutnya itu adalah la ilaha illallah, Nabi kata dia akan masuk syurga. Tapi untuk mendapat akhir, dia akan tengok pada awal dia. Ha, dia tu. Kan, jadi kalau awalnya dia tak ada, akhir tak ada. Artinya kita kena sentiasa muhasabah. Kita kena sentiasa rajin untuk menghisap, menghitung diri sebelum kita dihitung di hadapan Allah Ta'ala. Allah ada saksi, Allah ada bukti. Ha, kita hari ini kena bermuhasabah dengan kedemikian rupa. Untuk itulah Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita, ya, agar kita serius, sungguh-sungguh di dalam kita menjalani siratul mustaqim itulah. Setelah kita minta, kita kena ambil tahu yang dikatakan siratul mustaqim itu agar kita tidak terbabas atau terkeluar daripada jalan Allah Ta'ala. Maka disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan. Nah, Muhammad bagi tahu tentang takdir hidup kita. Masing-masing kita sudah ada takdirnya. Allah sudah putuskan di azali dulu. Macam mana kita ni? Lahir ke dunia macam mana dan meninggalkan dunia macam mana? Semua sudah ada takdir dia. Sebab tu kita kenal takdir. Kita wajib beriman dengan qada dan qadar. Lalu gerak hidup kita tu jangan lari daripada qada dan qadar Allah Ta'ala. Atas itulah kita orang cerdik atau bijak, atas terjadi itu. Dia bergerak atas qada dan qadar Allah Ta'ala atau dia cuba nak keluar lari daripada qada dan qadar Allah Ta'ala. Jadi qada dan qadar Allah Ta'ala dah tetap. Dia mesti kenal. Ya? Dia mesti berlaku ke atas kita. Nak lari ke mana? Ya, dia kita nak muhasabah, jadi kita hari ini nak nak tengoklah diri kita ni. Kita ni ketika hadir ke dunia ini, kata Nabi SAW tu, kita nak tengok apa yang Allah bekalkan pada kita. Lalu itulah yang akan membawa menentukan
manakala kita meninggalkan dunia yang fana ini. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut, ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin syatta. Ketahuilah olehmu wahai anak Adam sekalian, kamu telah diciptakan oleh Allah Ta'ala di atas beberapa perbezaan yang banyaklah tu. Jadi mana kita tak sama. Ya, dia tengoklah ketika hadir ke dunia tu, nanti yang menentukan mai di hujung kita dapat apa. Situ kita kena kenailah masa kita datang hadir ke atas dunia ni, kita mau kena hadir. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, faminhum, maka sebahagian daripada mereka anak cucu Adam ni, man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Sebahagian daripada manusia anak cucu Adam ini dilahirkan ke dunia mukminan. Allah bekalkan iman kat dia. Lahir tu bawa iman. Dia bawalah iman Islam ihsan tu dah ada dah benda tu. Kan? Allah dah bekalkan kepada seseorang itu. Lalu wayah ya mukminan dan pun hidup dengan iman tadi. Lalu iman tu ada. Iman itulah yang menggerakkan dia untuk beribadah kepada Allah Taala. Wa yamutu mu'minan, lalu matinya mati dengan iman. Itu jenis pertama tu. Jadi kita nak tengok kita ni ada jalan kat mana. Ni kok risau ni hujung jalan dah silap tu dia kan. Salah jalan kalau kita tersesat di lebuh raya tak apalah. Ada susur keluar, kita boleh keluar U-turn balik masuk dalam. Balik ke tol tadi baru kita boleh selamat. Ni kalau siratal mustaqim sesat tu dia. Macam mana nak patah balik? Itu dia. Nak patah balik sampai tempoh dia dah. Ini yang kita ingat. Jadi, yang kita nak ingat, yang pertama sebab kata Nabi kata, sebahagian daripada manusia ni yang dilahirkan ke dunia, memang sudah dibekalkan oleh Allah Ta'ala iman. Itu dikata mukminan. Mukmin kan isim fa'il. Kan? Orang yang dah ada iman tu. Itu dipanggil mukmin. Itu dia. Orang yang dikatakan, orang yang belum ada iman, orang panggil Muslim saja lagi. Ucap dua kali masyadat, orang panggil orang Islam lah, Muslim lah tu. Iman tak lagi, sebab iman tu di dalam. Jadi orang yang Allah letakkan iman ke dalam hati dia, tu dipanggil mukmin. Orang yang ada iman, dipanggil orang yang mukmin. Lahir ke dunia, memang iman Allah Ta'ala dah masukkan dalam hati dia. Ada memang dia bawa bekal siap-siap. Yang dia kata iman, maka dipanggil mukminan. Lahir dalam keadaan beriman. Kemudian wa yahya mu'minan, lalu hidup pun dia tak lari pada iman tadi. Itulah iman tu yang menjadikan dia tunduk patuh kepada ketetapan Allah Taala. Kemudian wa yamutu mu'minan, dan akhirnya matinya pun mati di dalam iman. Itu satu golongan. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Yang ni kita risau. Jaga benda elok-elok kata Nabi. Sebahagian daripada mereka yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Adam manusia ni dilahirkan ke dunia mu'minan. Iman tu ada. Allah dah bagi dah iman dekat dia. Wa yahya mu'minan, lalu dia hidup dalam keadaan dengan iman tadi. Tapi dia tak jaga iman. Iman tu dia tak jaga. Sebab iman ni boleh terbatal. Iman boleh rosak. Syahadah boleh terbatal. Jadi dia melakukan sesuatu perkara yang tidak disedarinya, perbuatan itu telah menyebabkan iman yang Allah bagi tadi ditarik balik. Allah tarik balik iman tu. Bila dia tak sedar, lalu dia terus ya, dalam keadaan tersesat tadi, akhirnya wayamutu kafiran, mati kafir. Jadi itu risau tu. Terkejut tang hujung. Ya, jumpa malaikat Israel baru terkejut. Nak ucap tak boleh. Lepas tu. Merayu pada Allah Taala pun tak layan. Dok minta pada Allah, Allah tak heran. Sebab apa? Kita dah putih dah. Iman kita tu dah ditarik balik oleh Allah Taala. Kosong dah iman kita tak ada. Kan? Ini kita nak muhasabah tu kita. Maka kita kena jagalah. Jenis yang kedua ni kadang-kadang orang tak jaga mulut. Dengan sebab tu jalan batal syahadat, batal iman. Sebab mulut, mulut kita tu komplain ataupun ya, atau kita
menafikan benda yang sabit pada agama Allah Ta'ala. Benda yang sabit pada Quran, dia kata ada, tapi dia kata tak ada. Nampak tu? Ini kita jagalah mulai macam tu. Kan? Dalam Quran dia kata, mana ada ayat perintah larang pasal judi? Nampak tu? Pada benda tu ada dalam Quran. Nampak? Pasal jenis-jenis orang yang tak pernah baca Quran, tak jumpalah ayat pasal judi. Nampak tu? Kan? Ini kita nak muhasabah. Dalam Quran mana ada cerita perintah pasal korban? Oh, dia. Orang buat korban dah lama dah. Dia kata tak ada dalam Quran. Nampak tu? Kan? Jadi menafikan benda yang ada, jalan. Putih dah talian tu. Tapi yang punya badan tak perasan. Dia kekal macam tu lah. Solat macam biasa, ada apa semua sekali dah. Tapi bila mati, tak boleh ngucap. Sebab Allah tarik dah iman tu, kekuatan tu tak ada dah. Orang yang ajak iman saja yang boleh mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu yang kita kena peringat sama. Itu jenis kedua tu. Kan? Yang menafikan atau dia memperlekeh, yang persendak lah kan. Nabi Muhammad bela janggut sebab jilid tak ada. Sedap cakap. Dapat tu. Batal syahadat. Kan? Batal. Kan? Amperli Nabi. Kan? Ini kita nak muasabah. Itu benda yang ada pada diri Nabi. Pada tubuh badan Nabi. Duk perli dengan kata jilid tak ada. Mana hantau? Jilid tak ada. Bukan hidup zaman Nabi pun. Ini dia. Ini yang kita kena jaga. Kadang-kadang seronok sangat tu komen tu. Tengok Facebook kan tu. Gila-gila punya tu. Kutuk nampak. Yang dikutuk tu syariat Allah Ta'ala. Ini kita nak muasabah. Kan? Jangan kita menafikan benda yang sudah ditetapkan. Hukum tu dah tetap dah. Quran dah sebut dah. Nabi pun dah sebut. Tiba-tiba kita cuba nak menafi ataupun nak memperlekeh jaga. Dengan sebab mulut rosak binasa habis iman kita tu. Itu jenis yang kedua dah tu. Kan? Maka akhirnya bila mati wa yamutu kafiran, mati dalam keadaan kafir wal iyadu billah. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Sebahagian yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia dalam keadaan kafir, iman tak ada, kosong. Wa yahya kafiran, hidup pun luka pihak situ, dah iman tak ada. Yang taat kena ada iman. Sebab dia tak ada iman, tu yang jadi maksiat. Sebab itulah qada ni kan dia ada empat kan. Ada qada ni ada empat, dua di dalam, dua di luar. Satu yang baik, satu yang buruk. Kena ingat tu. Kan semua ada di hati. Itu kita kena peringat benda ni. Qada yang pertama dia katakan qada iman. Bila hati kita sudah ada iman, akan zahir di luar taat. Tu dia pasangan dia tu. Kalau Allah letakkan di hati kita kufur, keluarnya adalah maksiat derhaka. Tu kita, hati kita kena bersih. Jangan sampai ada tu masuk benda-benda yang macam tu. Tu kita kena ingat. Tu kita kena fahamlah yang dikatakan qada dan qadar ni. Kalau dapat iman, syukur pada Allah Ta'ala. Kalau dapat kufur, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Macam itulah kita kenal. Sebab semua ni atur cara Allah Ta'ala. Kita segera menjalani sahaja apa-apa yang diputuskan Allah di azali dahulu. Kenal macam tu. Supaya kita jangan tertipu. Jangan terperangkap. Jangan ada perasaan lah. Perasaan okey. Jangan. Semua kita mahu yakin lah benda tu ada. Sebab Allah yang dia. Kalau Allah dah bagi, baru kita. Kita mesti rasa lah tu. Kewujudan daripada anugerah Allah Ta'ala. Itu yang kita dalam. Akhirnya, wa yamutu kafiran. Mati pun kafir situ. Tu tak ada iman. Tu jenis yang ketiga. Lagi bahaya. Tu dia. Jadi kalau iman, hatinya dah kufur, tak ada iman, habis. Kan? Mana? Bawaannya bantah, bangkang, tolak, nafi. Itulah orang kafir. Tu dia kerja dia. Ya, sebab iman dia tak ada. Kalau iman bawaannya tunduk patuh taat, tapi orang yang kafir iman tak ada, lawannya bantah, kemudian menafi, menolak, menghina, memperlekeh dan sebagainya. Itu adalah sikap orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir tu kata Allah Taala. Allah dah bagi tahu. Orang kafir ni sifat dia, perangai dia, kelakuan dia tu sama aja kata Allah. Hampa peringat tak peringat, duk tetap tak beriman situ. Tahu?
Itu kata kafir tu. Yang kita kena jaga jangan tu. Bila Allah tarik iman, kosong, mati tak boleh ngucap. Tu dia dia rugi macam tu. Lahir dah ada iman, tapi kena tak jaga iman, akhirnya mati, mati tak beriman, tu rugi. Ha, yang ketiga tu, ni lagi lagi dahsyatlah tu sebab Allah Taala langsung tak bagi iman tu. Nah, maksud kita nak pastikan hidupnya dah akhir ke dunia dalam keadaan kafir, hidup pun dalam keadaan kafir, mati pun dalam keadaan kafir. Ha, wal a'yaz billah. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Nah, nampak tu. Ni yang keempat ni lah. Lahir ke dunia tidak ada iman, kosong, dipanggil kufur. Lalu hidup pun kufur. Tapi di tengah jalan, nah, perjalanan hidup dia, dia Allah Taala beri hidayah pada dia sebab dia pun jenis mencari, ya, mencari dia buat perbandingan lepas semua sekali Allah bagi hidayah kat dia. Tu dia jumpa Islam. Lah kali dia masuk Islam. Bila masuk Islam, segala benda perkara buruk yang dia buat sebelum Islam tu kosong. Allah kedah padam. Jadi dia ketika itu begitu dia masuk Islam, ucap dua kalimah syahadat, semua Allah bagi kelihatan habis. Sebelum lagi dosa salah dia, semua kira tak ada. Macam baru dilahirkan oleh ibu dia. Lalu mati. Mati beriman. Ha, ini lawan yang kedua tadi. Yang kedua, ada iman tu. Tapi kena dia tak jaga, lah kali mati pula. Iman tak ada. Itu yang kita kena. Nah, muasabah. Jadi kita nak pastikan bahawa kita hari ini nak kenal pasti. Kita sudah berada pada jalan yang mana. Ha, itu dia. Daripada jalan yang empat tu, kita Allah letakkan pada jalan yang mana. Jadi kita mengharap hak mula tadi lah itu. Itu yang dikatakan siratal mustaqim. Adalah letak kita dah. Di pada siratal mustaqim, bekal kita apa? Iman. Allah dah bagi dah. Maka kita kena jaga iman sampai kita mati. Maka mati dalam iman. Itu yang kita kena pertahankan. Ha, itu yang kita nak muhasabah lah. Nah, maka untuk mempertahankan agar kita jangan sampai terkeluar daripada siratul mustaqim tu, kena Allah dah bagi awal dah. Masa kita lahir ke dunia ni, Allah dah letakkan kita di siratul mustaqim tu. Dah letak lah. Ya, itu dia. Cuma kena kita kadang-kadang tak tidak dibekali dengan ilmu yang cukup. Jadi ilmu tak berapa nak ada, faham pun berapa tak ada. Lah kali, sabut lah. Ya, nah, tu yang kita nak. Jadi hari ni kita nak, masing-masing kita nak peringat balik sebab Allah kata, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai terperosok dalam neraka. Kan rugi, penat-penat dah elok dah buat solat di dunia, balik-balik masuk neraka. Ha, kan pelik benda tu. Macam mana boleh masuk dalam neraka? Ha, nampak tu. Ha, ni yang kita kena peringat. Maka untuk itulah ulama bagi tahu, untuk supaya kita sentiasa berada pada siratul mustaqim, dia kata 10 perkara kita kena jaga. Ha, kita kena sentiasa ambil tahu lah benda ni. Setiap perkara, setiap masa, kita ambil tahu yang 10 perkara ni. Yang mana 10 perkara ni, benda yang kita kena buat. Supaya kita jangan terkeluar lah tu. Kalau tak buat, ha, tak terasa nanti kita dah terkeluar dah. Ha, ni kita nak muhasabah. Yang pertama yang harus kita jaga, yang kita pelihara tu adalah tentang keimanan kita kepada Allah Ta'ala tu. Kena bagi elok. Iman kena jaga. Jangan sampai rosak talian kita dengan Allah Ta'ala. Ha, jangan jaga tu. Ha, sebab Allah dah bagi dah. Jadi kalau kita tak jaga, kok-kok lah. Ada nanti satu wire putih ke, jadi wire putih, short lah. Tak boleh buat apa. Jaga benda tu. Yang mana kita nak tunaikan iman kepada Allah Ta'ala tu, kita kena tunaikan dalam bentuk gerak laku. Ha, dia kena diterjemahkan dalam bentuk perbuatan kita. Orang kata mengaku beriman kepada Allah, tapi kena dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Ha, itu yang kita nak muhasabah. Maka untuk mengenal pasti iman itu sudah ada. Untuk mengenal pasti iman itu sudah ada, ha, maka kita nak rasalah keberadaan anugerah itu. Iman, kalau iman itu dah ada, kita kena rasa keberadaan iman itu. Barulah kita yakin. Kalau tidak, nanti kita tak yakin lah tu. Was-was selalu rasa tu, rasa tak tenang, rasa tak selesa. Sebab kita pun tak rasa iman ni ada ke tak ada lagi. Ha, dan kita kena ingat. Jangan sampai bila jumpa nanti malaikat yang saya, lah, rupanya tak ada. Ha, nampak tu. Dia berulang merayu pada Allah Ta'ala. Hantar balik atas dunia, ya Allah, wak, nak buat amal.
Dulu silap. Ha, silap program dulu tu dia. Ha, ni kita tak mau jadi macam tu lah kata ulama ni. Sebab Nabi dah tak ada, kita ikut ulama lah. Apa lagi? Siapa lagi kita nak dengar? Kalau tak dengar cakap, cakap ulama. Ini kita nak beritahu. Jadi kita nak supaya jangan terkeliru. Jadi makna kita nak tengok iman kepada Allah Ta'ala tu sudah ada atau belum? Ha, itu dia. Maka ulama kata tengok 7. Nak tengok iman kita sudah ada, iman kepada Allah Ta'ala ni dah ada dan berfungsi dengan baik, yang sentiasa menuntun kita, membimbing kita, menggerakkan kita untuk sentiasa tunduk dan patuh pada Allah Ta'ala ni, di mana saja dan apa jua keadaan, kita mau rasa 7 benda mau ada. Itu tanda iman tu dah ada. Kalau yang 7 ni tak ada, memang tak masuk lagi. Dia setakat tu, berlegar di lidah sajalah tu. Mengaku saja, tapi dia tak boleh buat. Ada yang nak kaku. Lah kali dia marah, Allah marah dia balik lah tu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sungguh marah Allah pada kamu, cakap benda kamu tak buat. Ha, tu dia. Sampai bila? Ya, itu dia. Kita pun buat, yang kita buat ni, yang kita sendiri pun tak. Tak tahu. Ini kita nak pastikan. Maka ulama bagi tahu tanda iman itu Allah sudah masukkan dalam hati. Ha, sebagai tanda iman tu dah ada, kita mau rasa 7 benda. 7 perkara mau kita rasa lah tu. Oh ada. Baru kita tahu yakin, oh iman tu sudah ada. Allah dah bagi iman tu pada kita. Jagalah iman tu. Jangan bagi hilang, jangan bagi rosak, jangan bagi terbatal. Sebab ada pihak yang akan berusaha untuk merosakkan iman kita. Bila kita rosak iman, tak buat amal. Untunglah dia. Siapa dia? Itulah iblis dan syaitan alaihimul la'nah. Baik. 7 perkara yang kita nak rasa. Sebagai tanda bahawa iman kita sudah masuk dalam hati Allah Ta'ala dah. Letakkan di dalam hati kita tu. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Kata dia lah. Orang beriman mesti kenal Tuhan. Nah, kalau tak kenal Tuhan, tak ada. Sebab yang nak bagi iman tu Tuhan. Namanya Allah. Kena ada tu. Kenal. Apa benda? Maka dikenal kenal Tuhan. Ha, Tuhan itu Allah. Allah dah sebutkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan yang lain selain daripada aku. Buat ibadat kepada aku, ingat berdirikan solat mengingati aku. Dia kunci saya dah. Mana? Kewajipan kita buat. Aku dah perintah kata Allah Ta'ala, kewajipan kita patuh. Ha, ni kita nak peringat bentuk lah. Jadi Tuhan tu sendiri dah menyatakan dirinya itu adalah Allah. Jadi namanya adalah Allah. Bila itu dah diketahui Allah itulah Tuhan. Sebab Tuhan tu ya menyebut dirinya itu adalah dengan Allah, maka kita kena terima lah Allah tu sebagai Tuhan. Tak boleh bantah, tak boleh tolak, tak boleh cari yang lain. Siapa cari yang lain putih eh? Di mana iman tu tak ada. Jadi siapa yang cari Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, mana iman dia tak ada. Tu ya. Jadi mana dia kufur lah tu, dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala. Jadi kenai Tuhan. Ha, kenai Tuhan, maka Tuhan itu namanya Allah. Ha, bila kita dah kenai Allah, Tuhan itu adalah Allah, tiada Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala, maka yang kedua kita akan merasa adalah ada yakin dalam hati kita. Allah itulah Tuhan. Tiada Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Sebab tu segala perkara dia akan rujuk pada Tuhan. Dia tak rujuk pada lain. Sakit, cari Allah. Sebab Allah yang menyembuhkan, bukan makhluk. Nampak tu? Kan? Itu dia. Bila dia makan, kenyang, alhamdulillah. Kerana Allah yang mengenyangkan, bukan makanan yang mengenyangkan perut dia. Tak tu? Dia kena-kena Tuhan tu. Ya, kalau tidak, jatuh syirik khafi. Nah, ya. Ya. Ada syirik, tak cium bau syurga, kata Allah Ta'ala jaga. Ini kita kena beringat lah. Jadi mana? Ada keyakinan yang jazam, Allah itu Tuhan. Tiada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Oleh itu, apa perkara kita buat, rujuk balik kepada Allah Ta'ala. Susah, senang, apa semua, balik kepada Tuhan. Sebab Allah dah bagi, Tuhan tu bagi tahu, innani anallah. Akulah Allah. Tak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Hanya tu. Yang kedua, kena ada yakin. Yakin ke Allah. Kalau dia tak yakin, tu cari lain. Dia cari lain itu. Ha, itu yang kita nak muhasabah. Kemudian yang ketiga, setelah kita yakin kepada Allah Ta'ala, itulah Tuhan. Tiada Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Maka yang ketiganya,
apa jua yang datang daripada Allah, kena terima. Jadi tak boleh bantah. Apa yang datang daripada Allah, pegang. Jadikan sebagai pegangan dalam hidup kita tu. Tak boleh bantah. Sebab tu hak dia. Aku Tuhan, kata Allah Ta'ala. Aku Tuhan. Bila tu maka, buat apa yang aku perintah. Jangan. Maka apa yang datang daripada Allah Ta'ala, itulah yang menjadi pegangan panduan kita. Jangan bantah. Jangan cari lain. Jangan cuba benda-benda yang lain. Datang masalah. Kita akan berhadapan dengan kuasa dia. Ha, kuasa dia. Dia tegur. Sebab tu. Kan? Kalau hang buat benda tak kena, tempat-tempat hang dah melampau kata Allah Ta'ala, hang buat benda yang tak aku kehendaki, tak aku ridha, Allah akan datangkan benda tu. Nampak? Jadi, banjir dah main kan? Ha, nampak? Yang duduk main. Banjir duduk main tu, teguran dia. Bagi orang yang beriman, satu teguran. Hampa dah melampau kata Allah Ta'ala. Hampa dah tak ingat aku dah kata Allah Ta'ala. Hampa dah ingat hampa. Doa aku. Tu dia. Dia bagi paku, nanya tu dia. Apa kata dia? Tu untuk orang beriman lah. Orang yang kapiak, ni. Satu, peringatan, bala. Nak tunjuk. Hang tak ada apa kata Allah Ta'ala. Jangan ikut suka-suka kata. Aku Tuhan kata Allah Ta'ala. Jangan cuba nak cabar. Tu dia. Aku yang jadikan bumi. Aku yang pasak dengan gunung. Supaya bumi jangan dulu liang buat kerja benda yang mendatangkan mudarat. Supaya bumi tenang, aku pasak dengan bumi. Supaya gunung pun tenang, aku tumbuhkan dengan hutan rimba. Tiba kita ada tarah ni. Hutan tu dia tarah. Allah mai, Allah bagi taruh. Ha, baru terdik sikit. Baru tengah malam, dia gedi-gedi. Leleh hayat mata, nampak? Telepon orang pukul 3 pagi, merepet tu. Nyombong lagi. Ini dia. Ha, tu yang kita kena faham. Kenal Tuhan, jangan main dengan dia. Bumi ni dia punya, bukan kita punya. Dia. Kita ada menumpang, cakap lebih. Ha, cakap. Oh, yang kita kena ada, tu maka orang beriman tu dia. Pegangan dia ada. Dia kena rasa lah tu. Bahasanya, apa yang datang pada Allah Ta'ala, kena wajib terima. Tak boleh bantah lah. Sebab dia tu Tuhan. Kita ni bukan Tuhan. Oh dia. Tu jangan sombong dengan Allah Ta'ala. Nampak? Dia buh sikit je, buruk kalang kelibut. Ha, ni kita nak wasabah. Tu dia. Itu baru turun ayat latah. Ayat atas turun. Belum tambah lagi ayat bawah. Ha, nampak tu? Kalau ayat bawah keluar, macam umat Nabi Nuh. Nah, baru tahu. Umat Nabi Nuh tak ada jalan selamat punya. Dia kena naik Bahtera. Tu dia, Bahtera Nabi Nuh. Tu. Ha, ni kita nak muasabah. Jangan menyombong tak pasal-pasal. Allah dah tunjuk dah. Banjir benda-benda baru. Dah lama ada. Dulu-dulu pun dah ada banjir dah. Terdiam. Tapi taklah sampai peringkat ini. Ha, nampak tu? Ya, ni kita nak muasabah. Sehingga benda ni jadi satu tegar. Jadi kita kesedak. Ini semua adalah daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah tu Tuhan. Dia berbuat apa yang dia kehendaki. Bila kita bantah, ha, dapatlah panggu dia. Ini kita nak was. Maka jangan nak menyombong. Jangan nak menyombong depan Allah Ta'ala lah tu. Allah hantar buah, hantar sikit je. Nampak tu? Sebelum tu dihantar angin ribut kan? Puting beliung tu. Yang ada di tepi jambatan tu. Kan? Tapi Allah tak boleh lagi atas jambatan lah. Di atas sipi-sipi dekat tu. Atas jambatan. Habis semua yang nak kereta motor atas jambatan, dia kutik habis terbang. Cerah habis. Silap aku bulan dengan jambatan pun terangkat habis. Jangan main lah puting beliung. Kan? Allah bagi dah tu. Warning tu. Tu dia. Menjelang hujan tu. Hitam langit tu. Ha, ni kita nak masuk. Ini semua benda teguran. Bagi orang beriman, kena muhasabah diri. Jangan cabar Allah Ta'ala. Kita belajar terima aja. Kita semua yang ada ni, Allah Ta'ala punya. Jangan perasan. Tu dia. Ha, ni kita nak muhasabah. Dia taruh baru tahu. Ha, nampak? Bila hutan sudah gondol, tu dia. Habis siapa nak jaga tanah? Kan? Akak kayu dah tak ada. Tu dia. Tanah pun syok lah. Angin datang turun hujan. Jom kita jalan. Jalan lah. Dia melonsok ke bawah. Nampak tu? Dia bawa sekali dengan pokok tu. Dia bawa lagi dengan tanah tu. Dia bawa lagi dengan batu. Batu bukan batu kecil. Sekali-sekali turun. Sebesar van. Tu dia. Siapa nak angkat? Tanah. Tu dia. Kena kemek innalillah memang kongkong innalillah punya tau. Tu peringatan pada Allah Ta'ala.
Allah bagi ayah pun tu dia mati dalam rumah, mati dalam rumah sendiri terapung. Sebab apa? Ayah masuk tekat ni. Dia warga emas, tak boleh buat apa. Tu dia. Habis, matilah ni kita nak siapa? Dan ayah pula masuk rumah tak bagi assalamualaikum. Tu dia. Tengah duk lendam mai dah. Tu dia. Sedak-sedak dah setakat ni. Tak boleh buat apa dah. Ni, tu kuasa Tuhan. Ha, ni kita nak buat siapa? Supaya kita jangan cabar. Tu yang kita tanda iman. Tu dah ada. Kita tidak akan bantah pun. Kita akan sentiasa bersedia untuk menerima arahan Allah Ta'ala. Yang keempat, tanda iman kita tu ada. Maka yang keempat, taati sahaja apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Dan juga taat, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tu je. Bukan payah banyak pun. Buat yang dia perintah, tinggal benda larang tu je. Tapi dah kita cabar. Masalah kita cabar. Ketetapan tu dah ada dah. Ya. Patut jangan usik dah. Kita ada usik cabar dia. Allah sebut dalam Quran kan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Allah sebut kan. Sungguhnya arak tak kira apa jenis. Wal maisir apa juga jenis judi. Dan undi, renung, teramal nasib. Semua tu rijis, benda yang dikeji oleh Allah Ta'ala. Min amal syaitan, itu sebahagian daripada amalan syaitan. Fajatan ibu, tinggal. Allah suruh tinggal, dia cabar. Oh, dia nampak? Tu buat pesta, arak. Cabar. Dah dia orang tak beriman, nak contoh. Dia orang jadi tak beriman, dia cabar. Nampak tu? Yang kita rasa dia kita duk seriau ni pasal apa? Orang kita pergi sokong tu, ya kan? Ya, dia kata, itu adalah hak orang bukan Islam. Oh, sedap cakap. Tak apa lah, kalau hampun nak minum juga, tu dia. Silalah minum. Minumlah satu. Tapi kena minum, kalau seorang atau individu punya nak minum, minum pi lah. Ha, minum satu tong, beli satu tong arak tu. Minum dalam rumah. Sampai pecah perut, orang tak heran pun. Minum satu dewan tu, orang tak heran pun. Tapi bila dia sudah menjadikan tempat terbuka, dia sediakan macam-macam arak yang dok ada, lalu dia kata pesta dengan minum arak, itu mencabar Tuhan. Yang tu yang kita dok risau. Kita bantah pasal tu lah. Sebab dia sudah peringkat mencabar Tuhan. Bila dia cabar Tuhan, dengan kena-kena kita sekali. Ha, dengan kita kena sekali ya, tu. Sebab apa? Sebab kita dok ada tempat tu. Allah turunkan bala, kita pun ada tempat situ. Dengan kita ada, kena. Hanya kita kena jaga. Sebab tu jangan cabar Tuhan. Orang beriman tidak akan cabar Tuhan. Benda yang Allah kata tak boleh, pegang sebagai benda tak boleh. Jadi kita kena peringat tu lah. Yang kelima, tanda iman kita sudah ada. Buat kerja, apa perintah, apa larangan Allah Ta'ala tu, taat, buat dengan penuh keikhlasan. Yang kelimanya ada ikhlas. Jadi mana buat kerja semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Tak ada kena dengan makhluk pun. Ya. Buat ni kena Allah. Kena Allah suruh tu aku buat. Pasal-pasal tak buat, dah Allah kata tak boleh, tak boleh. Ya. Tuh dia. Buat, janji Allah ridha, aku taat. Walaupun harus mengorbankan harta dan nyawa, tapi itu benda yang Allah ridha. Itulah matlamat dia dalam beribadat, mencari ridha Allah Ta'ala. Ikhlas nama dia. Yang kelima, itu tanda iman sudah ada. Keluar kerja, semua ridha Allah. Dia tak mengharap apa-apa pun. Dia tak mengharap apa balasan daripada makhluk, tapi dia bergantung kepada ridha Allah Ta'ala. Yang keenam, tanda iman kita sudah ada. Yang keenam, ada khauf, sifat takut untuk menderhaka pada Allah Ta'ala. Tak berani nak cabar Allah, tak berani. Siapa? Dia kenal siapa Allah. Dia kenal siapa Tuhan. Ha, nampak tu? Kan? Tu dia. Ni kita nak muasabah. Tu pun ada juga. Ha, tu dia. Kan? Ada satu hamba Allah tu, mengaku dia apa? Tuhan Harun. Oh, dahsyat tu. Iblis pun tepuk dahi. Iblis tepuk dahi. Aku pun, mala'un, aku pun tak berani nak mengaku Tuhan. Tapi dah ada orang Melayu dia mengaku Tuhan. Nampak? Ha, jaga. Jangan tu. Mana? Takut tak berani nak ambil hak Tuhan, tak berani. Sebab apa? Sebab dia sedang, aku ni hamba aja kan. Hamba, bila hamba ni serba-serbinya tak ada. Kita ni hanya menumpang daripada ihsan daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba mengaku Tuhan, Tuhan Harun nama dia. Iblis pun terkejut. Ya, dia kata.
Ini geng-geng Fir'aun juga ada banyak mengaku Tuhan kan. Geng-geng Namrud juga tu mengaku Tuhan tau. Ah, ni kita nak muasabah. Metam kita pula ada, metam Melayu. Pelik lah, ni kita nak muasabah. Sebab apa? Itu orang jenis tak kenal Tuhan tu. Dapat mengaku dirinya Tuhan harus. Yang kita ada pelik tu, ada yang percaya ke Tuhan harus. Tu ada pengikut dia ada. Setan kata, Allah dia kata, hampa lagi malakun pada aku lah kata. Kan? Nah, malakun-malakun aku pun tak berani mengaku Tuhan. Nah, itu dia. Itu yang kita nak muasabah. Pertahankan itu adalah Tuhan, Tuhan Harun. Oh, sebab dia kata dia pun dia kata mendapat wahyu. Wow, betul tak? Ani kita nak muasabah. Tak lama Tuhan Harun sudah kena tangkap. Sudah. Syaitan lagi tergelak dah. Tuhan kena tangkap pelik. Oh, dia. Tu dia. Masuk dalam. Masuk dalam kena seruk pula dah. Tu dia. Tuhan syaitan tu pening kita ada Tuhan kena seruk. Ha. Tu tak kita apa syaitan tergelak je tu. Habis kita dikencingi syaitan kita bengong pada aku entahlah. Kita nak apa? Tu bahaya kalau kita tak ada. Tak ada iman tu. Dia kena jaga. Iman tu lah akan memancing kita. Mana ada rasa takut untuk tidak taat pada Allah. Jadi ada rasa takut untuk tidak menderhaka kepada Allah, maka dia pilih jalan untuk sentiasa taat. Sebab akibat tidak tak patuh tu ada ya risiko yang kita akan tanggung. Yang ketujuh, kata ulama ni pada kita, tanda iman tu sudah ada. Yang ketujuh, mahabbah. Akan ada mahabbah, kecintaannya kepada Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Ha, itu tanda orang yang beriman. Jadi buat kerja atas dasar mahabbah. Tu dia kata syok, dia rasa seronok. Ha, bila buat ibadat, seronok. Zikir, ribu-ribu. Nak ada masalah orangnya. Dia boleh duduk tenang sahaja. Sebab dalam hati tu ada rindu dia. Ada rindu dalam hatinya untuk sembang dengan Allah Ta'ala. Sebut nama Allah tu dia punya syok. Tu dia. Sekali tak main lagi. Dua tak main. Tak terus. Lang banyak tu dia. Tengah dia seronok tu ah. Allah bagi. Pak dia bagi sepak sikit dah. Tu terasa. Tu dia. Hati terasa. Tu dia. Kan ni benda ni. Dia semua jenis rasa. Bukan jenis tak jenis. Dia jenis rasa lah tu. Kalau tak rasa pakai. Ha ni kita nak mahabbah. Jadi ada mahabbah, ada rindu dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dia nak sebut nama Allah. Bila sebut nama tu, hati dia rasa tenang. Sebab tu dia nak baca Quran aja. Sebab ada. Kalau tak baca Quran tu, hatinya rasa kacau. Dia tak mula tenang. Tu dia. Kena baca juga. Baru dia rasa lega. Lepas tu dia tak tinggal baca Quran. Dia tak tinggal solat. Sebab apa? Dia rasa rindu tu. Bila solat, sembang dengan Allah Ta'ala tu. Cukup syok. Haa. Dia tak ingat lah dunia ni, dia tak ingat. Dia hanya fokus pada Allah Ta'ala. Itu tanda mahabbah sudah ada. Kalau tak ada, dia merepek dalam sembahyang seorang-seorang. Kenapa? Tu imam baca ayat panjang sangat. Itu dia. Tak pasal-pasal imam duduk marah. Itu hak imam, dah kewajipan dia nak buat. Pulang pada imam, nak baca apa pun. Kan? Ni Muhammad pun berdiri boleh sampai bengkak kaki. Nampak tu? Kita, alhamdulillah lah bengkak mata. Itu masalah dia. Ya, Nabi yang maksum pun, orang yang akan mula-mula masuk syurga pun ya, buat ibadat tu punya lama. Sebab ada mahabbah. Ha, jadi kita hari ni nak muasabah lah tu. Jadi orang yang sudah diletakkan oleh Allah Ta'ala pada siratal mustaqim itu, ya, maka Allah sudah bekalkan semasa kita lahir ke dunia, sudah ada dah. Ha, cuma kita nak ambil tahu lah tu. Tanda kita ni sudah diletakkan oleh Allah Ta'ala pada siratal mustaqim. Ha, kita tengok. Yang pertama kita ulama, mai tengok iman tu. Iman kita dengan Allah Ta'ala tu dah ada belum? Kan? Jadi bukan jadi mengaku saja. Jadi mana? Tanda iman tu sudah Allah masukkan dalam hati kita, maka akan lahir tujuh. Ha, tujuh tu kita kena rasa lah tu. Yang pertama, kenal. Ha, yang pertama, kenal Tuhan tu. Bila kenal Tuhan, maka hidup kita jangan berlagak macam Tuhan. Ha, nampak tu? Ya, kita ni hamba. Bila hamba ni, jangan banyak cerita lah. Dan kalau dah perintah dia sampai, buat. Ha, tu orang yang, segala orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tu kita kena ada, kita kenalilah Allah. Kemudian kita yakin kepada Allah. Yakin pada janji Allah Ta'ala. Tak usah bimbang lah. Semua sudah diuruskan Allah Ta'ala. Maka kita dah setelah kita yakin kepada Allah, maka kita tak cari yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, terima aja apa yang datang daripada Allah Ta'ala. Jangan kita tolak, jangan kita bantah, kita aduk nafi. Sebab benda itu sudah ada dalam Quran. Quran itu kalam dia. Mana itu arahan yang kita patut buat. Yang keempat, ta'ati.
Ha, di mana saja kita berada, dalam apa jua keadaan, taat menjadi keutamaan. Jangan kita maksiat pada dia. Kemudian yang kelimanya, kita kena ikhlas. Dalam kita taat itu, kita kena ikhlas. Jangan cari lain, jangan bermuka-muka, jangan kita berlaku, jangan berpura-pura. Buat yang terbaik. Janji sementing, kita nak mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Kemudian, tanamkan di hati kita akan ada yang dikatakan khak ada rasa takut. Jadi rasa takut ni jadi semacam break. Nak buat tak boleh pergi. Saja nak buat tak boleh. Oh, dia sebab apa? Ada rasa tak boleh benda tu. Kan? Buatlah sekali-sekala tak apa kot. Tak boleh pergi. Oh, dia kena ada rasa takut yang cukup buat. Nah, ni kita kena jagalah sebab syaitan suka main ikut tu. Buatlah sekali-sekala tak apa. Orang lain pun buat juga. Ha, kira macam tu. Ha, jadi kita tak. Orang yang ada khauf ni tak ada. Orang lain tak orang lain, ini aku. Aku dengan Tuhan. Nampak? Takkan aku nak buat. Takkan pada saat dia perhati aku buat kerja ni, takkan aku nak bohong juga. Jangan bohong diri sendiri lah tu. Ada rasa takut. Tu jadi break pada kita, tak buat dah. Saja-saja nak buat yang Allah tak suka, tak ada ujian. Sebab apa? Kita sudah dibekalkan oleh Allah dengan khauf. Ha, ini kita nak buat sebab iman sudah ada. Yang ketujuhnya adalah mahabbatullah. Kita kena buat atas dasar mahabbah, kecintaan kita kepada Allah. Sebab itu kita kena utamakan Allah, dulukan Allah, semuanya Allah. Sebab kita dah cinta kita jatuh kat sana, jatuh kepada Allah. Sebab itu kita sebut nama dia. Sebab bila sebut nama Allah tu atas dasar mahabbah, atas ada rindu dia, ada rasa tenang dia, ada macam-macam benda yang kita nak pastikan hati kita tu rasa. Itu tanda bahawa kita sudah berada pada siratal mustaqim. Tiga terus ya. Pegang, jangan sampai rosak. Sebab Allah sebut, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun, kata Allah. Jangan kamu seperti mana mereka yang melupai Allah. Lalu Allah tutup jalan untuk mereka ingat pada diri mereka, akhirnya mereka tak boleh buat baik. Maka Allah Ta'ala kata, ulaika humul fasikun. Jadi fasik. Itu kita buat. Dengan hak kita buat maksiat. Sebab apa? Kita lupa kalau Allah itu adalah Tuhan. Nah, tidak. Itu yang diperingat oleh ulama. Jadi hari ini kita nak muasabahlah tu. Setelah kita diuji oleh Allah dengan berbagai bentuk musibah tu, nak peringat kita balik. Jaga iman kita tu. Kita semua nak mati ya. Semua kita nak mati, tapi apa persediaan kita nak menghadapi mati. Maka kita hargailah anugerah Allah pada kita, iaitu iman yang Allah Ta'ala bekalkan kepada kita. Jagalah iman kita, kita perkasakan iman kita, kita kena pelihara agar jangan sampai masuk dalam hati kita virus ya, iaitu i'tiqad, keyakinan yang songsang yang menyebabkan iman kita boleh tercabut ataupun terbatal. Ha, jadi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat kenal, kita dapat tahulah kalau kita sudah diletakkan oleh Allah Ta'ala pada siratal mustaqim. Tinggal kita jaga aja. Ya, yang kita jaga, sebab ada pihak yang berusaha untuk mengeluarkan kita pada siratal mustaqim. InsyaAllah, wallahu a'lam.